Halo semua teman, welcome to my channel. Oke, di video kali ini saya mau bikin recap vlog lagi tentang apa-apa saja yang terjadi di pertandingan Bali United melawan Arema Malang kemarin. So, di pertandingan kemarin seperti biasa Bali United selalu mengundang rumah yayasan gitu ya, rumah yatim piatu, untuk dijadikan undangan tamu kehormatan, yang mana kita bertujuan untuk mengajak anak-anak panti asuhan ini supaya bisa merasakan atmosfer pertandingan Bali United, supaya mereka juga bisa mengenal Bali United lebih dalam, yang mana ya kita memberikan kebahagiaan juga, berbagi kebahagiaan kepada mereka. Bali United memberikan merchandise supaya mereka bisa pakai itu di keseharian mereka, ya sedikit memberikan kebanggaan juga sih untuk mereka. Dan untuk semeton yang punya kenalan rumah yatim piatu bisa kontak saya, siapa tahu nantinya kalau misalnya ada undangan lagi saya bisa masukin ke dalam list undangan tersebut. Sobat semeton semuanya, silahkan tulis di kolom komentar nama rumah yayasannya dan alamatnya. Kalau ada, kontak nomor WA-nya juga ya. Bali United! Jaya! Bali United! Jaya! Dan untuk Aremania yang hadir itu membludak banget bro. Kita memberikan jatah kepada Aremania itu 1.700 tiket. Tetapi setelah nego, ada sedikit penambahan untuk Aremania dan mereka ditempatkan di Tribun Sayap Selatan. Itu atmosfernya luar biasa, Aremania nyanyi terus, bahkan dari luar lapangan mereka sudah nyanyi, di dalam lebih ribut lagi. Wow, that's a good atmosphere bro. Dan untuk hasil pertandingan memang ya seperti yang semeton sudah pada tahu, Bali United kalah 1-2 dari Arema Malang. Overall pertandingannya bisa dibilang imbang sih ya, karena kedua kesebelasan juga ada banyak peluangnya, kita juga hampir mencetak banyak gol. Begitu pula Arema, dia juga hampir banyak juga mencetak gol, tapi memang kita agak sedikit sial ya, si Ricky Fazrin agak sial. Dia niatnya mau menghalau bola, tapi akhirnya bola itu masuk ke gawangnya Nadio dan ya akhirnya kita kalah di kandang bro. Aku masuk, udah 1-0 untuk Aremania, untuk Arema maksudnya. Wah, come on Bali United, come on, come on, come on.
Bali United ketinggalan. Yo yo Pacheco, yo Pacheco. Keluarkan magicmu, magic. Cari kepalanya Pacheco, Fadil. Come on. Oke, masih agak rame. Tensi lumayan. Apa? Yes! Woo! Yes! Go! Yes! Bali United FC. Cari kepala. Kira bakalan cari kepala Pacheco. Ternyata cari kepalanya Privat. Good job, Cap. Thank you, Cap. Come on, Cap. Udah benar. Emang, teruskan. Panas. Panas. Kartu dong, Sid. Ber juga kena. Udah. Udah Ber. Masih bisa merah. Iya, corner. Masih merah. Set. Masih kuat bes. Ganggu terus masuk.
Buset, gua ada yang jatuh lagi, Sid. Gimana sih? Tetap semangat untuk kedua tim. Mesti ada babak kedua untuk mencipta setiap peluang. Ada back, ada striker. Let's come back stronger. Tadi babak pertama sudah selesai nih, sekarang pemain Bali United sudah pada masuk ke lapangan. Sebentar lagi babak kedua bakal dimulai. Skor sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan. Tensi lumayan panas, lumayan asik. Tadi ada beberapa momen lah sebelum babak pertama selesai, sedikit adu mulut, dorong-dorongan. Biasalah sepak bola Indonesia kan memang itu bumbunya, bro. Oke, babak kedua sudah dimulai. Enjoy the match, bro. Cornet. Ada Malis ditempel bener sama Nopri. Tempel terus. Tempel terus, iya. Segera Putra.
So, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Alva Firgiansyah, Bali United selamanya. Sukses. Takkan ada kata menyerah, berjuang sepenuh jiwa, penuh percaya kau kebanggaan. Bali United selamanya, Bali United selamanya.